Halo teman-teman, selamat datang di channel KDRS bersama Rica 96. Yeay. Hari ini kita mau makan sesuai request dari teman-teman, banyak yang minta kita makan sate Padang. Sate Padang. Ini adalah kesukaan aku. Aku suka sate Padang. Jadi kalau aku sih lebih milih sate Padang daripada nasi Padang karena bumbunya lebih banyak. Yap. Tapi satenya dikit. Kurang kadang-kadang satenya tuh. Makanya aku beli 4. By the way guys, ini tadi sebenarnya dia habis mukbang coklat. Terus aku beli ini satenya duluan. Terus pas dia mukbang, terus ini ada di dekatku, ada di dekat hidungku tuh. Baunya enak banget. Ini nutut. Aku pasang aja nutut. Ayo kita siapin dulu. Oh iya. Yang pakai karet pedas ya? Semuanya pakai karet. Kita akan challenge makan ini juga guys. Bon cabe 30. Mana levelnya tuh? Dulu sempat aku nonton gini sih, Ria SW. Kalau katanya Ria SW rasanya asin. Asin. Enggak pedas, dia kan doyan pedas. Terakhir aku makan bon cabe itu yang level 15. Aku lupa, aku pernah enggak sih makan yang 30? Oh, pernah sih kayaknya. Seorang mukbanger sih pernah makan yang 30, lucu sekali. Oh, tuh kan bumbunya banyak banget. Ini yang aku suka dari sate Padang. Bau-bau smokinya tuh. Ini gimana cara? Mantapku jiwa. Ih, kotor mejaku. Aku fansnya Jerome Polen, guys. Satu porsi 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. Satu 8 sih. Aku makan kayak gini aja bisa tuh, guys. Iya. Satenya. Bumbunya tuh tumpah-tumpah, sumpah. Itu kenapa aku suka sate Padang. Berapa sih sebenarnya kalori sate Padangnya? Wow. Ready guys, tinggal tambahin ini. Tapi nanti kita coba yang original dulu, baru nanti kita tambahin bon cabe, gitu ya. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu, berdoa bareng-bareng teman-teman. Berdoa dipersilakan. Selesai. Kuy makan. Makan. Guys. Lagi lidah ini. Empuk banget. Iya. Yang juga yang sama kayak kita suka dengan sate Padang, komen bawah, jangan lupa like juga.
Alasan? Ntar dulu, oke. Dia kalau makan sering kayak gitu. Disisain dulu ya, ntar dulu. Tuh ini sempat dia makan. Apa? Aku kira udah selesai, terus aku buang. Mau ditambahin lagi? Kira gak pedes loh. Kamu mau tambahin lagi? Kita bawa tisu. Kita bawa kotak tisu yang ada tisunya. Ini jatah kucing kita. Emang ada kucingnya di luar? Apa bedanya lontong sama ketupat? Jelas beda lah. Apa bedanya? Kan sama-sama dari nasi. Lontong itu yang panjang. Ketupat pake itu pake daun pisang. Ya, kalau ketupat itu pakai daun kelapa. Apa sih? Janur. Daun kelapa. Janur. Ini lontong apa ketupat? Lontong.
Kok? Kok? Bulat-bulat soalnya. Tuh lihat bulat-bulat. Kalau ketupat kan segi empat gitu. Jajar, jajar genjang gitu. Oke. Pas dapet ininya enak banget. Apa? Bawang goreng. Oh iya, aku sampai lupa. Di video pertama kali kita pakai background yang ini di video. Oh iya, yang baru. Nantikan video makeovernya. Maunya aku bikin yang warna hitam juga, cuman kita salah beli ya. Salah beli. Upsi. Dan lumayan lagi kita banyak belinya. Jadi buat teman-teman yang mau beli, silakan hubungi kita. Buat teman-teman yang nanya juga yang ini, bisa komen di bawah. Dan komen juga bagus nggak background kita kayak gini. Jadi ini sebenarnya kayak batu bata warna putih gitu. Kelihatan nggak sih di video? Nggak tahu kelihatan di video. Tuh. Segitu dulu video kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.